Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Allah always bestow us happiness and health on all of us. Amin. Alhamdulillah, we can meet again in my video channel, Edi Munif Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tenses part 3 atau bagian yang ketiga dari 16 tenses yang ada, yaitu tentang present perfect tense. Tenses ini merupakan kelanjutan dari tenses simple present dan present continuous karena masih dalam satu waktu, yaitu bentuk present. Dan juga bentuk tenses ini masih ada kaitannya dengan past tense. Untuk link tenses yang lain sudah kami tulis di dalam deskripsi video ini ya. Oke, as usual, dalam video ini kami selalu menyampaikan tiga hal, yaitu pertama, saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasar atau basic competence yang akan dicapai. Kedua, yang akan menjelaskan tentang materi beserta contoh-contohnya. Dan ketiga, saya akan memberikan latihan-latihan soal untuk mendukung pemahaman materi ini. Oke guys, let's watch the following learning video. Basic competence atau kompetensi dasar apa yang hendak dicapai? At the end of this lesson, you will be able to communicate past happening which is related to the present moment using present perfect tense. Di akhir pelajaran ini, Anda akan dapat mengkomunikasikan kejadian masa lalu yang terkait dengan saat ini dengan menggunakan present perfect tense. Well, pada penjelasan yang pertama ini, kita harus tahu dulu apa definisi dari present perfect tense. What is present perfect tense? Present perfect tense is a form of verb that expresses a situation or action that started in the past and is related to the present. It may be that the situation or action has now been completed or still happening. Jadi, makna dari present perfect itu adalah bentuk kata kerja yang menyatakan suatu keadaan atau tindakan yang dimulai di waktu lampau dan berhubungan dengan waktu sekarang. Bisa jadi situasi atau tindakan itu sekarang sudah selesai atau mungkin masih terjadi. And what is the function of present perfect tense? Present perfect tense is used to express an activity, action or event that has occurred in the past and is still happening now and in the future. Jadi, fungsi dari present perfect itu adalah digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan, tindakan atau peristiwa yang telah terjadi di waktu lampau dan masih terjadi sekarang dan waktu yang akan datang. For example, my uncle has already moved into a new apartment. Pamanku sudah pindah ke apartemennya yang baru. Pada contoh kalimat ini, kenyataannya pamanku sampai sekarang masih tinggal di apartemennya yang baru. Penjelasan selanjutnya adalah tentang bentuk pola dalam kalimat atau sentence pattern. As we know, bahwa bentuk kalimat itu ada dua, yakni kalimat non-verbal atau nominal sentence dan kalimat verbal atau verbal sentence. Alright, mari kita jelaskan satu persatu. Kalimat pertama berupa kalimat non-verbal atau nominal sentence, yaitu kalimat yang tidak memerlukan verb atau kata kerja, tetapi bisa berupa adjektif atau kata sifat, bisa noun kata benda,
dan bisa berupa adverb atau kata keterangan. Pola kalimat yang pertama adalah afirmatif atau kalimat positif yang berfungsi untuk memberikan informasi atau giving information. Berikut ini adalah pola kalimatnya, subjek atau pelaku, lalu diikuti auxiliary atau kata bantu berupa have or has, kemudian ditambah kata been, lalu ditambah kata non-verb. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. You have been a singer since 2014. Kamu sudah menjadi seorang penyanyi sejak tahun 2014. Mr. Hanif has been in Singapore for 2 years. Pak Hanif telah berada di Singapura selama 2 tahun. I have been busy these days. Saya telah sibuk hari-hari ini. Pola kalimat yang kedua adalah bentuk kalimat negatif yang berfungsi untuk menyangkal informasi atau denying information. Berikut ini adalah pola kalimatnya, subjek atau pelaku, lalu diikuti dengan auxiliary yang berupa have atau has, dan ditambah kata not, kemudian ditambah kata been, lalu ditambah lagi dengan kata non-verb. Perhatikan contoh-contoh ini. You have not been a singer since 2014. Kamu sudah tidak menjadi seorang penyanyi sejak tahun 2014. Mr. Hanif has not been in Singapore for 2 years. Pak Hanif telah tidak berada di Singapura selama 2 tahun. I have not been busy these days. Saya telah tidak sibuk hari-hari ini. Pola kalimat yang ketiga adalah bentuk kalimat interrogatif atau biasa disebut dengan yes no question yang berfungsi untuk menanyakan informasi. Berikut ini adalah pola kalimatnya. Auxiliary atau kata bantu berupa have atau has, kemudian baru ditambah subjek atau pelaku, lalu ditambah lagi kata been, lalu diikuti kata non-verb, dan jangan lupa ditambah dengan tanda tanya, karena kalimat ini kalimat pertanyaan. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Have you been a singer since 2014? Yes, I have. Or no, I haven't. Apakah kamu sudah menjadi seorang penyanyi sejak tahun 2014? Ya atau tidak. Has Mr. Hanif been in Singapore for 2 years? Yes, he has. Or no, he hasn't. Apakah Pak Hanif telah berada di Singapura selama 2 tahun? Ya atau tidak. Have I been busy these days? Yes, you have. Or no, you haven't. Apakah saya telah sibuk hari-hari ini? Iya atau tidak. Next sentence pattern is about verbal sentence, yaitu kalimat verbal di mana kalimat ini memerlukan verb atau kata kerja. Pola kalimat pertama adalah bentuk afirmatif atau kalimat positif yang berfungsi untuk memberikan informasi atau giving information. Berikut ini adalah pola kalimatnya, subjek atau pelaku, lalu diikuti auxiliary atau kata bantu berupa have or has, kemudian diikuti past participle or verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, lalu ditambah objek or complement atau pelengkap. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. I have opened the door since you came. Saya telah membuka pintu sejak kamu datang. You have flown on an airplane many times.
kamu telah terbang dengan naik pesawat terbang berkali-kali. Fatima has already written a letter to her mother. Fatima sudah menulis surat kepada ibunya. Pola kalimat yang kedua adalah bentuk kalimat negatif yang berfungsi untuk menyangkal informasi atau denying information. Berikut ini adalah pola kalimatnya. Subjek atau pelaku, lalu diikuti auxiliary atau kata bantu yang berupa have or has, lalu ditambah kata not, kemudian diikuti past participle or verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, lalu ditambah dengan objek or complement atau pelengkap. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. I have not opened the door since you came. Saya telah tidak membuka pintu sejak kamu datang. You have not flown on an airplane many times. Anda telah tidak terbang dengan naik pesawat terbang berkali-kali. Fatima has not already written a letter to her mother. Fatima sudah tidak menulis surat kepada ibunya. Pola kalimat yang ketiga adalah bentuk kalimat interrogatif atau yes no question atau kalimat pertanyaan yang dijawab yes atau no. Kalimat ini berfungsi untuk menanyakan informasi atau asking for information. Berikut ini adalah pola kalimatnya. Auxiliary atau kata bantu berupa have or has, lalu ditambah dengan subjek atau pelaku, lalu diikuti past participle or verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, lalu ditambah objek or complement atau pelengkap. Jangan lupa untuk ditambah dengan tanda tanya. Auxiliary atau kata bantu yang berupa have or has, bila diletakkan di depan sebagai pertanyaan, maka bermakna sudahkah atau apakah sudah. Perhatikan contoh berikut ini. Have I opened the door since you came? Yes, you have. Or no, you haven't. Apakah saya telah membuka pintu sejak Anda datang? Ya atau tidak. Have you flown on an airplane many times? Yes, I have. Or no, I haven't. Apakah Anda telah terbang dengan naik pesawat terbang berkali-kali? Ya atau tidak. Has Fatima already written a letter to her mother? Yes, she has. Or no, she hasn't. Apakah Fatima sudah menulis surat kepada ibunya? Ya atau tidak. Next explanation is about adverb of time or time signals, atau keterangan waktu yang digunakan di dalam present perfect tense. Already, sudah selesai. Just, baru saja. Never, tidak pernah. Ever, pernah. Not yet, belum. Still, masih. For, selama. Since, sejak. So far, sejauh. Untuk keterangan waktu berupa already, just, never, ever, not yet, dan still, ini semua diletakkan setelah auxiliary have atau has. Sedangkan untuk keterangan waktu for, since, dan so far, semua diletakkan setelah kata kerja atau verb atau objek atau complement pelengkap. Now please pay attention to this explanation. Silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Subjek atau pelaku yang terdiri dari I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, ini atau itu, atau dia benda atau dia hewan. Auxiliary have atau has, subjek I, you, they, we menggunakan bentuk have.
Sedangkan untuk subjek he, she, it, maka menggunakan has. Kemudian untuk abbreviation atau singkatan adalah sebagai berikut. I have disingkat jadi I've, you have disingkat you've, they have disingkat they've, we have disingkat we've, he has disingkat his, she has disingkat she's, it has disingkat its, have not disingkat haven, dan has not menjadi hasn't. Sementara untuk auxiliary have digunakan untuk bentuk jamak atau lebih dari satu atau plural form. Seperti the students, para siswa, Anton and Andy, three lions, tiga singa, you and I, kamu dan saya, my parents, orang tuaku, etc. Sedangkan untuk auxiliary has digunakan untuk bentuk tunggal atau singular form. Seperti kata my father, ayahku, Susanti, Ahmad, a book, sebuah buku, the tiger, harimau, etc. Well, gimana guys? Udah bukan kita memahami present perfect tense? Okay, sekarang kita coba kerjakan latihan-latihan soal berikut ini ya. Complete the sentences below with the appropriate verbs in the box. Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata kerja yang sesuai yang ada di dalam kotak. Change the verbs into their correct form. Ubah kata kerja menjadi bentuk yang benar. Number one has been done for you. Nomor satu telah dikerjakan untuk kalian sebagai contoh. Oke, selamat mengerjakan and good luck.